Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, saya dan Abi bisa menemani teman-teman di malam takbiran. Dan biasanya kita Shihab dan Shihab berdua, Bi. Ya. Cuma karena ini spesial, di acara Rayakan Kebaikan bersama BCA, saya selain mengajak Abi, saya juga mengajak Abah saya, Abah Gusmus, K. Haji Mustafa Bisri, yang saat ini berada di Rembang. Dan saya ingin menyapa Abah, apakah sudah bisa mendengarkan saya dan Abi? Assalamualaikum, Abah. Sudah tersambung dengan Rembang? Nah, ya. Itu dia udah kelihatan mukanya. Alhamdulillah, gimana anak-anak, Abi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, seneng banget lihat muka Abah, aku sampai terharu. Makasih tuh nih ya, Habib. Alhamdulillah. Tadi kita dengar suara Abah takbiran, kan Abah sempat kirim ke Nana kemarin itu suara rekaman takbiran, ya. Terus langsung kita putar, dan tadi pagi dengar kita juga apa namanya Nana di Instagram puisinya Abah yang sajak subuh itu. Pokoknya sepanjang Ramadan ini alhamdulillah walaupun berjauhan tapi tetap dengar suaranya Abah, dengar kabar-kabar Abah, senang ya Bini? Iya. WhatsApp-nya juga kepada saya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa biasanya WhatsApp ya, Bigus Mus? Kok enggak pernah cerita sama WhatsApp? Oh, ada banyak. Rahasia. Apa doa? Ya, kita WA-WA-anan, kita WA-WA-anan. Beliau selalu memberikan apa namanya pesan-pesan yang membuat saya tidak kesepian. Ya. Kalau ada macam-macam. Apa kegiatannya, apa aja, Bah, selama Ramadan ini? Ya, main-main sama cucu, begitulah, baca buku, nulis-nulis yang bisa ditulis, ya begitu, WA-WA-an. Sempat masak juga kan di Instagram, Abah sempat ya, bilang ya, masak tempe ya. Apa gitu. Itu sering sekali, ini kan karena apa Ramadan ini sering sekali saya masak itu. Wah, kita perlu coba nih masakannya. Masakan Bu Us. Masakan Bu Us. Saya tahu itu, jadi Abah dan Abi dulu sama-sama mahasiswa di Al-Azhar Kairo dan Bu Us itu nama asramanya. Nama asrama, ya. Abi bisa cerita ya, dulu asramanya. Waktu zaman di Mesir, Ramadan, situasi Ramadan waktu mahasiswa Mesir zaman dulu tahun 50-an ya, Bi? Tahun 60-an itu seperti apa, Bi, suasana Ramadannya di asrama? Iya, kita sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kita di Indonesia. Malamnya itu tarwihan, terus biasa lantas ramai di kota. Ada zikir, ada kasidah-kasidah, dan lain-lain sebagainya. Sepanjang malam itu di sana. Malam hidup dan siangnya agak ada. Karena tidur. Tidur. Ada pameran. Yang ya, ada pameran-pameran buku itu yang paling menarik, pameran kitab-kitab itu ya dari Azhar itu. Kitab-kitab yang bermacam-macam judulnya, macam-macam apa bidang itu dipamerkan. Juga ada pameran itu apa namanya? Tarikot-tarikot itu semacam lah, yeah. Ramai sekali. Jadi kalau Ramadan itu malam hari itu luar biasa kegiatan di malam hari. Ada pasar hangat. Buku bekas. Pasar buku bekas. Iya. Itu ramai selalu. Ramai itu kita di sana di samping murah banyak buku-buku yang sudah tidak tercetak kita temukan di sana. Seru-seru, alhamdulillah. Abah, kita yang jelas kita takbiran suasananya berbeda. Takbirannya saja kita takbiran online. Bertemunya jarak jauh lewat teknologi. Dan sepanjang bulan Ramadan, dan bukan hanya sepanjang bulan Ramadan, selama 2 bulan terakhir ini, kita semua memang situasinya berat, Abah. Ini kita hari-hari ini kita menghadapi situasi yang berat. Boleh minta Abah merefleksikan bagaimana kita menjalani hari-hari ini, refleksi apa yang seharusnya bisa kita pegang selama ini dan hari-hari ke depan. Silakan Gus Mus. Ya. Iya. Kalau apa namanya? Kita ada tautan hati dengan sesama, maka ini tidak begitu
tidak begitu menyiksa lah kesendirian kita, karena hati kita masih terus berkumpul. Jadi misalnya saya dengan Abi Ures, itu kita masih seperti bersama-sama gitu. Tidak ada jarak, tidak apa. Juga kepada yang lain-lain yang kita apa namanya sehati dengan mereka. Mereka selalu ada di dalam hati kita, sehingga itu mengurangi atau bahkan menghilangkan kesunyian kita ketika kita dalam keadaan di rumah saja itu. Jadi yang kita, kalau kegembiraan kita itu harus rame-rame di pasar, di mall, begitu mungkin jadi kesepian ya. Tapi kalau kita ketemunya itu ketemu untuk persaudaraan silaturahmi, itu tidak, ya hampir tidak terganggu. Hampir tidak terganggu, karena kita masih bisa bersilaturahmi dari hati ke hati. Itu menurut saya ya. Jadi, sehingga apalagi misalnya saya dengan Abi ini, beliau itu ada sesuatu yang indah dikirim ke saya. Pun saya kan tuh mendapatkan sesuatu kegembiraan yang luar biasa. Maka saya selalu mencoba cari-cari, jangan apa-apa ada keindahan yang akan bisa saya balaskan kepada Abi Kures. Nanti kalau saya ketemu sesuatu yang saya anggap indah, saya kirim ke beliau. Begitu seterusnya. Dan masa Nana nggak tahu itu kalau saya sama Abi itu WA-WA-an terus. Tahu, cuma Nana pikir cuma sekali-sekali. Ternyata intens ini WA-WA-nya. Nana pikir cuma sekali-sekali. Iya, itu ada doa, ada lagu-lagu agama, macam-macam. Iya, ada video gimana pendek. Nah, waktu itu Abi pernah nunjukin Nana, Bah, video pendek yang Abah kirimkan. Bah, tapi sekarang banyak, Nana tuh dapat banyak banget orang curhat ke Nana, Bah. Mereka sedih, nggak bisa kumpul sama keluarga. Mereka sedih nggak bisa sungkem sama ayahanda, sama ibu. Mereka sedih besok itu ketika seharusnya kumpul rame-rame keluarga, tapi harus sendiri. Bagaimana ya, Bah, cara menenangkan hati teman-teman Nana yang lagi sedih-sedihnya ini karena nggak bisa sungkem sama orang tuanya, Bah? Ini kan justru apa namanya pembelajaran kepada kita. Kita dulu itu ada kesempatan untuk datang ke orang tua, ada kesempatan untuk berbakti kepada ibu dan lain sebagainya. Tidak kita pergunakan karena kita sibuk sendiri dengan urusan kita sendiri. Kita terlalu egois. Sekarang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan rasa kita bahwa ternyata kita itu mempunyai ibu, mempunyai orang tua yang mestinya harus kita sungkemi, kita bakti selama ini kita lupakan. Jadi mereka itu sedih karena selama ini mereka apa namanya hampir melupakan orang tuanya. Jadi ketika sekarang tidak bisa, itu mereka jadi teringat kembali kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa mereka dulu-dulu tidak ngabekti, tidak apa namanya berbaik-baik, tidak bersilaturahmi dengan orang tua mereka. Nah sekarang disabari saja. Kalau kita ini orang mukmin itu enak sekali. Kalau kita dalam keadaan tidak enak, kita sabar. Dalam keadaan enak, kita bersyukur. Dan tidak ada masalah bagi orang yang beriman. Karena apa namanya, ini tidak akan lama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Bukan ba'dal usri yusra, tetapi ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusran. Itu ada innanya, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama, ma'al, bukan setelah kesulitan, sesudah itu baru kemudahan, bukan. Tapi bersamaan. Jadi bersamaan, sebentar lagi sudah. Allah Ta'ala itu sangat apa namanya, sangat mengasihi kita makhluk yang namanya manusia itu. Cuma diberi peringatan-peringatan sedikit-sedikit gitu. Barangkali teringat, barangkali sadar, barangkali tobat. Udah, gitu aja. Nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Amin. Saja. Amin.
Nana mau mengingatkan juga teman-teman, saya mau mengingatkan, teman-teman ada kesempatan untuk bertanya langsung ke Abah dan ke Abi. Silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar di YouTube. Nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Abi dan oleh Abah, oleh Gusmus. Abiku menyambung yang tadi, sabar. Kalau bicara sabar, kemampuan kita untuk menahan sesuatu atau sabar? Iya, sabar itu adalah menahan gejolak nafsu untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Jadi ada gejolak nafsu ingin meronta. Dan sabar ditahan gejolak itu, tujuannya untuk kalau sedang buruk, maka tujuan menahannya untuk mencari yang baik. Kalau sudah baik, maka tujuan menahannya untuk mendapat yang lebih baik. Dan ada satu hal yang menarik tadi itu yang Gusmus bilang, yang perlu kita sadari bersama. Inna ma'al usri yusra, itu Gusmus diulangi dua kali. Tetapi pengulangannya dua kali ada dengan kata al-usri, ada dengan tidak pakai al-yusr. Nah, mengulangi satu kata yang sama yang pakai al, itu maknanya satu. Mengulangi satu kata yang tidak pakai al, itu maknanya dua. Itu berarti bersama satu kesulitan, ada dua kemudahan. Kita harus mencari kemudahan ini di celah kesulitan itu. Pasti ada. Jadi bersama satu kesulitan ada dua kemudahan itu, karena itu tadi kaidah, kalau berulang al pada suatu susunan kata yang sama itu hanya satu. Kalau misalnya analoginya sekarang kita kesusahan sekarang, teman-teman ada yang di PHK, dirumahkan, ada yang usahanya ditutup, ada yang keluarganya sakit, ada yang itu kan kesulitan. Iya. Tapi Allah menjanjikan ada dua kemudahan, tinggal Anda cari, boleh cari dengan kesabaran terbuka. Itu terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjanjikan, siapa yang bersabar dalam menghadapi musibah, Tuhan akan gantikan untuknya hal yang lebih baik dan menjanjikan baginya jalan keluar. Hanya persoalannya biasa kita tergesa-gesa. Nah, itu sebabnya Nabi melihat bahwa lebaran pada masa pandemi ini punya hikmah tersendiri. Ada ungkapan bahwa lebaran itu masih mempunyai makna selama takbir itu masih bergema di hati kita. La yazalu lil'idi makna madama litakbiri fin nufusi sodah. Hayatil takbir. Allah Maha Besar. Segala yang kita alami ini kecil selama kita yakin Allah Maha Besar. Ya toh, kecil. Itu sebabnya di takbiran lagi ada shadaqa wa'da. Dia buktikan kebenaran janjinya. Dia memenangkan hambanya. Dia memenangkan tentaranya. Itu yang harus ditanamkan di dalam hati sehingga optimisme terus berkembang. Itu arti lebaran sebenarnya. Itu arti takbir kita. Abah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sesuatu kalimat yang sebetulnya maknanya sangat dalam. Nana ingat Abah pernah cerita itu. Nana mau minta Abah cerita lagi untuk teman-teman yang masih belum sempat mendengarkan waktu itu. Makna Allahu Akbar. Ya, saya itu sering cerita kepada orang-orang, kepada saudara-saudara saya di daerah-daerah itu, tentang apa namanya, tentang peta alam semesta. Di dalam peta alam semesta itu, bumi yang kita tinggali ini sangat kecil. Pada waktu itu saya contohkan dengan sebutir kacang hijau. Tapi disalahkan sama orang-orang ahli ilmu pengetahuan itu terlalu besar, Gus. Coba lihat di YouTube itu, klik bumi, nanti akan kelihatan bahwa bumi itu tidak segede kacang hijau, lebih kecil lagi dari sebutir debu. Tapi saya bilang, ya kalau sebutir debu, saya mencontohkan kepada saudara-saudara saya tidak kelihatan. Jadi biarlah saya gedekan saja sekacang hijau.
Pertanyaannya sekarang, ini Indonesia di mana dalam kacang hijau itu? Jakarta di mana dalam kacang hijau itu? TPS-TPS di mana dalam kacang hijau itu? Kita di mana dalam kacang hijau itu? Kita bersama 7-8 miliar manusia tinggal di sebutir debu yang sudah saya besarkan sekacang hijau. Jadi kalau saya mengatakan Allahu Akbar, saya tidak bisa membayangkan betapa kecil kita itu. Karena kita mengingat Allah yang menciptakan alam semesta ini begitu besar, begitu luas. Kita kecil sekali. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, kita masih membesarkan diri kita sendiri. Kita belum mengerti, belum makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak bisa menyenangkan Allah Ta'ala, tidak bisa membuat ridha Allah Ta'ala. Harus kita kenal dulu Allah. Maka saya mengenalkan kepada kawan-kawan saya dengan cara kacang hijau itu. Ini kacang hijau ini terdiri dari beberapa daratan, ada daratan Amerika, daratan Asia, daratan Eropa, dan segala macam ini. Ini kita tinggal di sini. Kamu di mana? Di Jakarta. Jakarta bagian dari mana? Dari Indonesia. Indonesia bagian dari apa? Dari ASEAN. ASEAN bagian dari apa? Dari Asia. Sekarang kamu di mana? Karena itu, Allah kalau mencoba atau menghajar manusia, itu kena semua. Yang soleh kena, yang toleh kena. Orang yang jahat kena, yang tidak jahat kena. Banjir itu tidak akan menghindari. Oh ini tempatnya Habib Quraisy ini orang baik, enggak usah dibanjiri. Enggak ada. Kena banjir juga. Kenapa? Karena ibaratnya pemukulnya Allah itu terlalu besar untuk sesuatu yang sangat kecil. Yang kita sering lupa, betapa baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Yang sebesar itu, menciptakan alam yang sebegian hebatnya itu, masih peduli kepada kita. Artinya apa? Artinya memang Allah memuliakan kita seperti yang difirmankan itu. Balakat karamna bani Adam. Gusmos, dan saya ingin tambahkan bahwa ujian Allah itu sebenarnya kecil sedikit dibanding dengan potensi yang dianugerahkan pada kita. Karena kita ini sering manja. Kita ini tidak tahu bahwa Tuhan memberi kita potensi untuk menanggulangi itu. Ya toh? Kita diuji lah, jangan keluar rumah, tunda mudik, tunda ini. Kita tidak mau mengikuti itu. Padahal sebenarnya kita mampu kalau mau. Ini Gus, Abah dan Abi, ini nyambung ke pertanyaan teman-temannya Nana yang di YouTube. Lukman Al-Hakim tanya bagaimana cara menahan rindu. Tadi sudah dijawab ya, Mas Lukman. Ini yang kedua, sahabat Husnil. Menurut dua guru bangsa ini, bagaimana sih cara hati itu tetap tenang dan tidak gerasa gerusu di masa pandemi ini? Abi, bagaimana menenangkan hati? Itulah. Sadarilah bahwa Tuhan itu maha baik. Anda itu dicoba. Anda itu sedang diuji. Bukankah mahasiswa senang kalau diuji sebab dia melihat dampak dari ujian itu, dia naik kelas, dia dapat gelar. Sadarilah itu. Itu sebabnya orang-orang yang dekat pada Allah, kalau tidak mendapat ujian, biasa merasa risau. Kenapa saya belum diuji Allah? Ya. Tanamkan itu. Ini diuji. Abah, ini ada pertanyaan Abah dari Kames Nata Kusuma. Bagaimana cara tercepat untuk sampaikan salam kangen kami kepada almarhum ayahanda pada saat Idul Fitri? Jadi kalau kepada orang tua atau orang terkasih yang sudah ditinggalkan, apa cara terbaik untuk menyampaikan rasa rindunya, Abah? Ya, kalau kita memohon ampun pada Allah, kita sertakan orang tua kita. Kita mengatakan astaghfirullahaladzim li untukku wali-wali jaya dengan dan untuk orang tua kedua orang tua saya. Jadi kalau kita memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, kita sertakan orang tua kita atau orang yang kita cintai. Jadi kalau saya mendoai, selalu semua saya ikutkan yang masih hidup, yang sudah meninggal, saya ikutkan dalam doa saya. Karena saya, kenapa? Karena saya menyintai mereka. Jadi kalau kerinduan kita kepada mereka, kita ungkapkan kepada Allah dalam bentuk permohonan untuk mereka. Permohonan doa. Abah dari Taki Yudin,
Gus, bagaimana cara kita memaafkan seseorang yang kita paling benci? Bagaimana cara kita memaafkan orang yang paling dibenci, Gus? Ya, kita sekali lagi seperti kata Abi Hures tadi, kita harus selalu ingat Tuhan. Ketika kita ingat Tuhan, maka semuanya akan menjadi kecil, kesalahan orang menjadi kecil. Oh, ini ciptaan Tuhan. Mungkin untuk menguji saya, bagaimana kesabaran saya, bagaimana kelapangan dada saya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan teguran kepada saya melalui kawan saya yang yang membuat saya benci. Jadi, ya, dan kita harus sadar bahwa kesalahan yang dilakukan oleh yang melukai hati dia, bisa dia melakukan lebih buruk dari itu. Ya kan? Nah, di sisi lain, setiap orang harus sadar bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang bisa jadi karena keterpaksaan dia melakukannya. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia gelisah, dan dia harus sadar bahwa memaafkan itu jauh lebih menguntungkan dia daripada menuntut balas. Nah, itu dengan mudah akan menguntungkan dalam arti menaikkan derajatnya. Menaikkan derajatnya. Bukan hanya itu. Dengan memaafkan yang bersangkutan, dia akan mendapat teman baru. Dengan memaafkannya, dia akan melakukan kegiatan tanpa ada rasa sumpek ketika melihat atau mengingat dia. Jadi dia akan lebih harmonis dalam hidupnya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Abah dan Abu. Pertanyaannya sama. Adakah rahasia di balik wabah ini bagi umat Islam? Dari Mustadin Tagala, adakah rahasia atau mungkin Anda tambahkan, adakah apa hikmah yang terkadang orang lupa atau orang luput lihat dari situasi sulit yang kita alami beberapa bulan terakhir ini, Abah? Ya, jadi apa namanya, selama ini kita diberi apa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi banyak hal yang kita minta maupun tidak kita minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibandingkan dengan permintaan Allah Ta'ala kepada kita, itu sepele sekali. Permintaannya itu hanya seperti kelumrahan manusia, baik sama Tuhan, baik sama orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, jangan berlebihan dalam menyukai dunia karena bisa melupakan Tuhan. Tapi kita dengan permintaan-permintaan dalam tanda kutip yang kecil begitu, kita kadang-kadang abai gitu. Jadi kita melupakan orang tua, melupakan keluarga karena egoisme kita. Kita ingin mengejar apa yang kita inginkan sampai kita melupakan. Padahal kita punya ibu, punya ayah, punya istri, punya suami, punya anak. Mereka semua ini tanggung jawab kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tanggung jawab kita. Kita harus memberikan apa namanya hak-hak mereka semua. Tapi seringkali kita hanya memberikan hak kepada diri kita sendiri, sedangkan hak-hak orang lain yang itu orang dekat kita kadang-kadang kita abaikan. Bahkan yang terdekat yaitu Allah, kita jadikan sambilan saja. Jadi kalau kita sedang bicara bisnis, tunggu sebentar ya, saya mau sholat sebentar. Dan sholatnya sebentar, betul. Jadi itu hanya sesuatu yang sambilan saja lah. Yang penting ini bisnisnya, sholat ini sambilan. Ini Tuhan memberikan pelajaran bagaimana rasanya kalau kita jauh dengan orang tua. Bagaimana kalau kita jauh dengan orang yang kita cintai. Bagaimana kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak bisa ke rumah Tuhan. Bagaimana kita tidak bisa bersama-sama saudara-saudara kita yang kita cintai. Kemarin ngapain kita itu? Kenapa kita abai dengan mereka? Dengan saudara-saudara kita abai, dengan keluarga kita abai. Kita sibuk sendiri. Sekarang kita baru merasakan, ya Allah, ternyata berharga sekali kebersamaan dengan keluarga itu. Sekarang saya tidak boleh mudik. Kalau mudik saya mengancam jiwa saya.
Kemarin saya memudik-mudik setiap tahun itu apa yang saya lakukan. Kenapa memudik kok setahun sekali? Kenapa tidak sebulan sekali kemarin itu? Jadi ada perasaan penyesalan yang luar biasa ketika Allah memberikan sedikit pelajaran kepada kita. Dan ini ya kita pahami sebagai cinta Allah kepada kita. Oke, Abi mau menambahkan itu karena pertanyaannya juga sama. Mencari rahasia, adakah rahasia atau hikmah di balik ya, pandemi saya ini? Saya kira apa yang dikemukakan Gus Mus itu bagus. Saya ingin berkata begini, Tuhan itu sebenarnya sebelum dia minta kita mencintainya, dia sudah nyatakan cintanya pada kita. Sehingga ada ungkapan, demi cintaku padamu, wahai manusia, cintailah aku. Tuhan sangat mencintai kita. Dia siapkan segala yang kita butuhkan di alam raya ini. Dia tidak membebani kita suatu beban yang memberatkan kita. Tuntunannya yang diminta dari kita itu untuk kemaslahatan kita. Itu pun kalau berat kita lakukan, dia katakan tidak usah diganti dengan yang lain atau batal. Tuhan sangat mencintai kita. Makhluknya yang dinilai oleh manusia, kita tidak tahu seluruh makhluknya yang dinilai oleh manusia itu adalah manusia itu sendiri. Yang oleh Allah dinyatakan bahwa kami telah utamakan dia atas banyak dari makhluk-makhluk saya yang lain. Jadi manusia ini dicintai Tuhan. Balaslah cintanya. Nah, jadi sedih, nah, Allah itu cinta sama kita. Allah itu berkata, demi cintaku padamu, cintailah aku. Ya kan, Gus, begitu. Itu pelajaran yang kita peroleh dulu di Mesir sama Gus Mus. Karena ini kemudian nyambung, Gus. Ada yang nanya, anak rumah, bagaimana menumbuhkan hati yang penuh cinta kepada semua makhluk hidup seperti Gus Mus dan Abi? Anak rumah, Gus nanya. Jadi kalau Allah mencintai kita, bahkan sebelum kita cinta kepada Allah, bagaimana kita membalas cinta itu dan bagaimana kita menumbuhkan hati yang penuh cinta? Karena akhir-akhir ini rasa-rasanya, apalagi kalau di media sosial, Gus, itu banyak sekali sumpek, Gus, kadang-kadang kalau kita baca di media sosial, banyak-banyak hujatan, banyak-banyak nuansa kebencian, sulit menumbuhkan rasa cinta. Kalau kita sehari-hari kita banyak berkecimpung di dunia maya yang isinya penuh kebencian, Gus. Ya itu apa yang disampaikan Abi tadi, kita harus menyadari bahwa Allah mencintai kita. Allah mencintai kita dan kita itu diminta mencintai Allah. Mencintai Allah itu termasuk mencintai hamba-hambanya. Masa kita mencintai Allah lalu menempelengi hamba-hambanya? Tidak masuk akal ini. Jadi kalau kita, masa saya menyintai Abi Quraisy, kalau aku benci Nana, ini meskipun tidak bisa dianalogkan begitu, Tuhan justru lebih tinggi daripada orang tua, sayangnya lebih banyak kepada manusia. Saya sering mengatakan bahwa orang yang berebut mencium Hajar Aswad itu. Saya pernah mengatakan kepada kawan saya yang berebut itu sampai dia menyikuti kanan kiri. Saya bilang, kamu ini mencium Hajar Aswad itu untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri Anda sendiri? Semula dia tidak bisa menjawab. Tapi lama-lama, ya tentu saja. Untuk menyenangkan Allah. Untuk mencari ridho Allah. Saya bilang, lucu. Kamu itu mau menyenangkan Allah, tapi hamba-hambanya kamu sikuti, bagaimana? Tidak usah Allah, saya saja. Kamu mau menyenangkan saya, anakku kamu sikuti, tempelan kamu. Jadi kita itu kadang-kadang, ketika kita melihat itu seperti iblis. Iblis itu salahnya di mana? Iblis itu salahnya dia tidak melihat Allah, tapi melihat Adam. Ketika Allah menyuruh iblis, malaikat-malaikat itu paham, malaikat itu yang dilihat Allah, bukan Adam. Ketika Allah memerintahkan untuk menghormati Adam, malaikat tunduk kepada Allah, tidak memandang siapa Adam itu, apakah dia lebih tua atau lebih muda, tapi karena Allah yang memerintahkan. Sebaliknya iblis tidak.
yang dipandang itu Adam. Dia anggap lebih rendah karena terbuat dari tanah. Dia dari api. Dan dia lebih lahir duluan. Jadi kita mestinya memandang kepada Allah yang menciptakan. Karena itu saya, kalau sampai tidak suka kepada perbuatan orang misalnya, ya tidak sukalah kepada perbuatan orangnya, jangan. Karena orangnya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, oh, ini teman-teman kalau dengar bunyi-bunyi itu ada yang nyalain kembang api di rumah. Nggak tahu, bukan di rumah, di luar rumah, di luar, di jalanan ada yang nyalain kembang api. Jadi kalau teman-teman nanya bunyi-bunyinya apa. Abi, ini ada yang tanya. Dari Hafidatul Milah, mau diceritain Abi, minta cerita. Kisah bagaimana tradisi Idul Fitri ala Rasulullah SAW. Adakah tradisi yang dilakukan Nabi? Ya, yang pertama saya kira salah satu tradisinya itu bergembira, dan pernah suatu ketika bahkan mengundang istri beliau Sayyidah Aisyah mengundang penyanyi. Oh ya? Iya, karena itu Idul Fitri. Idul Fitri itu hari gembira. Hari gembira. Nah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar masukin, kenapa ada yang dia biarkan aja. Ini mereka bergembira. Asal nyanyiannya itu menimbulkan rasa kagum, rasa pengagungan kepada Tuhan. Tidak yang menimbulkan selera rendah. Itu ya, jadi begitu. Berkunjung, saling mendoakan, dan lain-lain sebagainya. Itu jadi kegembiraan ya, Bi? Iya. Dan dalam situasi sekarang seperti ini, di mana kita prihatin, kita tetap bisa menemukan kegembiraan. Kita bisa menemukan, alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah kita bisa di rumah berkumpul dengan anak. Alhamdulillah atau masih bisa, alhamdulillah bisa ya. Komunikasi. Masih bisa komunikasi ya. Dengan saudara kita. Ya. Jadi, nyambung dengan pertanyaannya Zafira Aska. Terkait sabar, saya pernah dengar kalau orang diberi ujian justru bersyukur, diberi nikmat justru bersabar. Apakah itu betul, Abah dan Abi? Jadi diberi nikmat bersabar, diberi ujian bersyukur. Apakah betul itu? Atau kita harus selalu syukur dan sabar apapun yang kita terima? Itu dua hal yang selalu perlu kita kaitkan. Karena tidak ada saat dalam kehidupan ini yang kita tidak mendapatkan nikmat Tuhan. Selama Anda hidup, Anda dapat nikmatnya, paling tidak oksigen. Nah, tapi dalam saat yang sama, ketika mendapatkan nikmatnya, Anda diuji. Apakah Anda sabar kalau ada kekurangan atau tidak? Abah, ada yang tanya dari Mika Wijayanti, Bah. Bagaimana cara menjadi orang yang ikhlas? Saya ingin ikhlas, tapi hati masih saja rasanya dada terus-menerus sesak. Susah sekali untuk ikhlas. Mohon sama Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa itu, karena kita punya kemampuan, punya ilmu, punya kecerdasan. Kadang-kadang kita lupa yang memberi kecerdasan, yang memberi ilmu. Setiap upaya kita tidak boleh meninggalkan permohonan kepada yang maha memiliki. Jadi kalau kita sulit berbuat ikhlas, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami hati yang ikhlas. Berikanlah, kalau kita tidak bisa sabar, berilah kami kesabaran. Kalau kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu, padahal kita sudah mengerahkan segala tenaga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendek kata, kita jangan pernah lupa di dalam upaya-upaya kita memohon kepada Allah. Bahkan sabar itu sendiri juga membutuhkan kesabaran untuk mendekati Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran. Auzi'ni an askura, juga minta supaya kita bisa bersyukur. Kadang-kadang orang tidak bisa bersyukur, kenapa? Karena tidak menyadari bahwa ada anugerah datang. Contohnya, kita semua itu melihat orang yang naik haji itu bersyukurnya, syukurannya dua kali. Sebelum berangkat haji, syukuran, datang haji, syukuran lagi. Tapi kita belum pernah lihat, meskipun sama-sama rukun Islam, kita belum pernah lihat ada orang syukuran karena sholat. Kenapa? Karena orang jarang sekali, bahkan tidak ada yang merasa mendapat anugerah dan kenikmatan dalam sholat itu.
Jadi makanya kita minta kepada Allah, Tuhan ilhami aku supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Allahumma auzi'ni an ashkura nikmatak. Itu. Itu wajar di garis bawahi kalau dari segi ilmu tafsir. Itu dia sebut anugerahilah saya kemampuan mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat itu tunggal. Tapi sebenarnya setiap satu nikmat itu dibarengi oleh nikmat-nikmat yang lain. Mari kita ambil contoh. Kita dapat makanan, kita makan. Jangan anggap bahwa nikmat itu hanya makan. Anda diberi kemampuan untuk menikmati makanan, sudah satu ini. Anda tidak bisa menikmatinya kalau Anda tidak sehat. Nikmat. Anda tidak bisa menikmatinya kalau dia tidak terhidang dengan baik dengan ini. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat yang terdapat dalam satu nikmat yang diberikan. Ini yang kita lupa. Abi, ini ada pertanyaan dari IDH. Guru kami, berikanlah nasihat untuk kami bangsa Indonesia agar bersatu menghadapi ujian ini, agar tidak keras kepala memaksakan sesuatu yang tidak sesuai protokol, serta lebih peduli pada tenaga medis kita. Mau minta nasihat, Gus, supaya bersatu, nggak saling malah apa, Gus? Nggak saling malah ujian ini bikin kita malah saling bentrok gitu, Gus? Ya, sebetulnya ini kan juga ujian kita untuk supaya kita merasa satu. Kita selama ini selalu mengatakan persatuan Indonesia, selalu persatuan dan kesatuan selalu dipidatukan, tapi tidak tumbus ke dalam hati. Karena masing-masing kita hanya mau mendengarkan diri sendiri. Hanya mau menganggap kehendak sendiri, hanya mau mendengarkan diri kita sendiri. Marilah kita kembali menjadi kesatuan hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang mempunyai karakter untuk bersosial. Kita karena bersosial, maka kita harus saling memberi, saling diberi. Kita tidak bisa hanya menuntut saja tanpa kita memberi. Saling memberi, saling tolong-menolong, saling memahami. Ini kunci. Jadi apalagi dalam kesulitannya seperti ini kan mestinya kita harus satu ya. Satu. Kalau kita misalnya ada yang kita anggap salah di dalam penanganan, misalnya, kita bisa berikan masukan dengan baik-baik. Misalnya pemerintah ini kurang tegas, kita katakan begitu. Tidak perlu kita pakai kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyebabkan lalu masalah tidak terselesaikan gara-gara karena bahasa yang tidak mendukung. Jadi masing-masing kita dimanapun kita berada, apakah dia jadi pejabat, apakah dia ulama, apakah dia ustadz, apakah dia orang biasa, ini sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri dan wewenangnya masing-masing, itu berusaha bersama-sama mengatasi masalah yang ini, masalah bersama. Kadang-kadang orang yang tidak terlalu, bahasanya anak sekarang, tidak terlalu jauh pikniknya, dia merasa bahwa ini masalah Indonesia saja. Pandemi ini disikirannya hanya di Indonesia saja. Sehingga kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang kelihatan lucu karena menunjukkan bahwa ini tidak tahu bahwa di dunia semuanya mengalami ini. Jadi ini tidak hanya untuk peringatan. Ciri-ciri kurang jauh pikniknya ya, Gus? Iya, kurang jauh. Kurang jauh. Kalau pikniknya jauh, dia tahu. Dia tahu bahwa di Amerika juga banyak korban, di Italia banyak, di Brazil juga, di mana-mana, di Iran, di Saudi Arabia, di Mesir, semuanya terjadi seperti ini. Dan mereka semua melakukannya macam-macam lah, ada yang memang masyarakatnya sadar semua juga cepat, ada yang tidak begitu, ada yang sangat majemuk seperti kita ini, memang kita harus bersabar. Jadi misalnya kalau kita melihat orang yang sekarang rame di mall, rame di apa namanya bandara, itu daripada kita marah-marah geram pada mereka,
Ya sudahlah, kita sekarang kita anjurkan saja orang-orang memakai masker. Ini Nana saya ajak untuk menggalakkan gerakan memakai masker. Ya, siap. Gerakan memakai masker ini penting. Kalau mereka keluar ya silahkanlah. Pokoknya masker jangan pernah ditinggalkan. Ini kata kaidah itu, kalau kita tidak bisa keseluruhannya, kita tidak boleh meninggalkan keseluruhannya. Kita tidak bisa memberi mereka nasihat supaya di rumah saja. Mereka masih tetap nekat keluar. Ya, kita cari upaya lain yang bisa menyelamatkan. Kadang-kadang orang itu menyangka bahwa itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ini tidak. Ini untuk bersama-sama. Kita bersama-sama. Masa itu kan tidak adil. Para dokter, tenaga medis, segala macam itu kayak begitu susahnya dalam mencoba membantu sesama. Lalu kita lalu melakukan sesuatu yang justru berlawanan dengan niat baik mereka, itu kan kadang-kadang kita geram. Tapi maklumilah bahwa mereka itu orang awam yang memang tidak tahan di rumah saja. Ya, coba sekarang pakai masker dan tetap jaga jarak, pakai masker. Itu menurut saya. Ya, Abah. Abiku, ini karena waktunya juga sudah mau selesai. Ini tapi ada pertanyaan yang minta di ini dari bait Al-Qur'an. Di Idul Fitri kali ini rutinitas apa yang akan Abi lakukan besok, dan nanti juga pertanyaan ke Abah hal yang sama. Adakah besok kira-kira akan melakukan sesuatu? Kita kan besok mau salat bersama di pekarangan rumah. Yes, salat Id. Banyak juga yang tanya tata cara salat Id besok di rumah. Iya, kita di kita itu sudah ada, bisa dicari di YouTube, itu ada. Tapi sebenarnya mudah sekali salat. Jadi bangun pagi habis salat subuh mandi, cobalah makan beberapa kurma atau manisan. Setelah matahari naik sepenggalahan sekitar 20 menit setelah matahari terbit, itu sudah waktu untuk salat. Salat itu dilakukan setelah takbir pertama plus 7 kali takbir, baca surah, baca Al-Fatihah, baca ayat sesudahnya, kemudian ruku, sujud, takbir untuk berdiri, baca lagi 5 kali, baru baca Fatihah, baca surah, salam selesai. Kalau mau berkhutbah bagus, kalau tidak berkhutbah tidak apa-apa, tapi akan lebih bagus kalau ada kata-kata nasihat untuk yang hari pertama. Itu aja. Detail dan tata caranya kalau teman-teman mau lihat juga ada di pusat PSQ, Pusat Studi Al-Quran. Itu teman-teman bisa lihat ke websitenya, di sana juga sudah ada detail, termasuk ada naskah khutbahnya yang bisa teman-teman baca. Abah, boleh minta Abah baca puisi yang Abah buat? Bagus sekali, Nana udah sempat lihat puisinya. Kalau boleh, penutupnya Abah baca puisi, Abah. Bagus. Boleh. Sekarang ya? Yes, Abah. Sekarang. Yeah. Sekarang, Abah. Ya, ini judulnya Talbiyah dalam Kesendirian. Tuhan, Engkau sepikan tempat kesibukan kami. Engkau sunyikan tempat kami membanggakan jumlah kelompok kami. Bahkan Engkau senyapkan rumah-rumahmu yang selama ini kami ramaikan hanya untuk memuja diri-diri kami. Mengingatmu pun demi kepentingan kami sendiri. Tuhan, bila ini bukan karena kemurkaan-Mu kepada kami, kami tidak peduli. Bila ini karena sayang dan cinta serta rindu-Mu kepada kami, bimbinglah kami untuk segera datang, Tuhan, memenuhi panggilan-Mu. Terimalah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarikala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih. Terima kasih banyak Abah, tabligh dalam kesendirian itu Abah ciptakan memang belum terlalu lama ini. Nana tahu refleksi Abah atas hari-hari yang kita lewati selama ini. Terima kasih banyak Abah waktunya sudah bergabung dari Rembang, sehat terus amin. Untuk Abah, amin. Abi juga sehat terus. Amin. Terima kasih Abah sudah bergabung di acara narasi rayakan kebaikan. Kirim salam untuk sama-sama semua Abah. Ya, izin salam Alfa juga. Ya ini, maaf lahir batin. Ya, maaf lahir batin. Sama-sama. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya ingin menyapa teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan serangkaian acara dari jam 2 siang tadi. Saya mohon maaf kalau di antara rangkaian acara itu ada yang tidak berkenan, mungkin ada gangguan teknis. Saya tahu tadi pada saat Gus Baha misalnya, mohon maaf juga kepada Gus Baha karena tadi sempat gangguan teknis sehingga tidak terlalu jelas audionya, sempat terputus-putus. Insya Allah mudah-mudahan kalau Gus Baha berkenan, ingin sekali saya dan narasi mengundang lagi Gus Baha untuk menyampaikan ujangan untuk kami semua anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Gus, banyak sekali santrinya Gus Baha tadi yang juga menyimak. Mohon maaf teman-teman santri, mohon maaf kepada seluruh saudara-saudara teman-teman kalau selama perjalanan rangkaian kebaikan kami yang kami selenggarakan siang sampai jam 9 malam ini ada gangguan teknis. Mudah-mudahan insya Allah kita akan lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak sudah menonton di YouTube di Narasi, di YouTube sini dan juga di www.narasi.tv. Terima kasih kepada yang sudah menyumbang, itu total donasi teman-teman bisa lihat dan masih akan terus kami buka untuk berdonasi. Donasinya akan disalurkan di kitabisa.com teman-teman untuk dua program. Program saling jaga, program pembagian sembako kepada kelompok masyarakat rentan yang dijalankan oleh Gus Durian Peduli, dan program satu lagi adalah program Rantang Hati. Rantang Hati adalah program bagi-bagi makanan siap jadi yang dilakukan oleh Warung Digital Wahyu. Insya Allah mudah-mudahan jika teman-teman berdonasi, donasinya akan berkah sampai kepada mereka-mereka, saudara-saudara kita yang memang memerlukan. Abiku, terima kasih banyak sudah menemani Nana dan sudah menemani teman-teman. Mohon maaf yang pertanyaannya belum sempat dijawab. Mudah-mudahan di syiat-syiat berikutnya juga akan ada kesempatan untuk menjawab itu. Minta izin maaf izin Abiku. Minta izin maaf izin teman-teman. Maaf lahir dan batin. Maafkan kalau ada salah-salah. Kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.